Pindad Komodo atau lebih dikenal dengan nama Komodo saja adalah mobil lapis baja ringan dikembangkan dan diproduksi oleh Pindad. Kendaraan tersebut dikembangkan setelah Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan ke kantor pusat Pindad dan meminta mereka untuk membuat kendaraan taktis asli untuk melayani kebutuhan polisi dan militer Indonesia sebagai alternatif kendaraan taktis 4x4 lainnya seperti Humvee. Transmisi yang digunakan adalah transmisi manual dengan 6 maju 1 mundur dan memiliki differential lock hingga memiliki kemampuan off-road yang baik. Kendaraan perang ini juga telah dilengkapi dengan bodi dan kaca anti peluru. Pindad mengklaim daya tahannya bisa sampai dengan peluru berukuran 7,62 mm.